Diem atuh sayang, diem. Ini kalau nggak diginiin dia gigit, kalau nggak gigit nyakar dia. Tuh, ya Allah, kamu bobo di pasir ya? Ngapain kamu bobo di pasir? Tuh matanya kena pasir. Kucing-kucing yang lain bisa sahabat lihat tuh dia di luar kita jemur. Oci, bantu sapuin itunya tuh, biar nggak berantakan gitu. Sapuin, Oci. Ini dia kucing-kucingnya penari-nari sampah dari belakang. Oh, ore, udah cantik nobinya, tapi matanya begitu. Aduh, sahabat. Kenzo lagi apa gitu? Hey. Diam dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Miomers dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, serta Allah lancarkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat yang punya kucing di rumah, saya doakan semua kucingnya juga dalam keadaan sehat. Dan untuk sahabat yang saat ini kucingnya sedang sakit, saya doakan segera disehatkan kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat semua yang sudah dukung channel ini. Alhamdulillah. Semoga channel ini semakin terus berkembang sehingga memberikan manfaat untuk para cat lover khususnya, dan untuk masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan informasi untuk seputaran kucing. Tidak lupa saya ingin menyapa sahabat yang jauh di sana, yang selalu hadir di setiap kami bikin video, Bunda Irna atau kucing desa. Halo Bunda, gimana kondisi kucing-kucingnya? Semoga sehat selalu beserta Bunda dan seluruh keluarga. Dan untuk kucing Wong Deso yang dari kemarin telat selalu katanya karena banyak gangguan di kendala jaringan, tidak apa-apa Bunda. Dengan begitu berarti Bunda memang support sekali dengan channel-channel bergenre seperti kami. Terima kasih, saya doakan semoga Bunda juga dalam keadaan sehat, sekeluarga dan kucing-kucingnya juga sehat juga. Sudah, semoga WP-nya nggak bermasalah lagi. Untuk kucing KJC nih yang ada di Bekasi, halo Bang, semoga abangnya juga disehatkan badannya Bang, terus channelnya juga semakin maju dan semakin berkembang. Ayo kita ramekan konten-konten seperti ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi, lebih termotivasi untuk lebih peduli lagi terhadap kucing. Kapan-kapan kita collab Bang. Mudah-mudahan kita ada jodoh, ada umur, bisa dipertemukan. Untuk kucing Enderisa juga yang ada di Jatim, di Banyuwangi, dan bundanya, ibu kucing Enderisa yang sekarang udah tinggal di tempat yang baru, lebih nyaman, lebih asri, semoga sehat-sehat Bunda beserta masnya. Mudah-mudahan saya juga bisa berkunjung ke sana untuk lebih dekat lagi dengan para cat lover yang lain. Untuk Buma Meong, untuk Barita, untuk kucing Oyen, untuk kucing Gembul, untuk Kotim Cat, untuk Mbak Rita, untuk Mbak Maria Indriani, dan untuk kucing-kucing yang lain, channel-channel yang bagian dari kucing yang lain ataupun sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sekali saya ucapkan atas support serta dukungannya. Itu sangat berarti sekali bagi kami. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk sahabat yang baru mampir,
Selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, channel Sahabat Meongers yang mengupas seputar kucing. Ada keseharian kucing, ini saya shoot, ini keseharian kucing, ini berantakannya rumah nih, seperti ini. Kita juga ada review obat, kita ada juga tutorial-tutorial mengenai kucing, cara memandikan kucing, cara ngasih obat ke kucing, intinya semua yang berhubungan dengan kucing. Kita juga ada rescue kucing. Itu kalau dilihat itu di sana ada si Mochi yang kita rescue. Terus kita juga ada namanya street feeding. Nah, seperti tadi malam saya pulang mijit di perumahan Gramapuri. Pas keluar dari rumah itu ada kucing yang sedang ngais-ngais sampah. Di sini, aduh, ini saya lagi pegangin kucing, holdernya juga, mau sambil megang HP juga. Saya street feeding di perumahan Gramapuri sekitar jam 2. Ini videonya ada di sini, sahabat. Nah, videonya di situ. Jadi dengan banyaknya konten-konten street feeding ini, semoga semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk lebih peduli lagi terhadap kucing. Kasihan sekali kucing tinggal di perumahan, banyak orang-orang di situ, tapi kucingnya dalam kondisi kelaparan, lapar sekali kucing-kucingnya. Semoga channel ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para cat lovers atau para penyayang binatang, khususnya kucing yang baru pemula atau yang ingin belajar memelihara kucing. Oke, sahabat, konten kali ini konten nge-vlog bahasanya ya, atau keseharian kucing lah. Hello Kinzo, saya Luma Bunda Erna. Ini saya mau bersih-bersih, sahabat, ceritanya ini tuh lihat berantakan sekali. Jadi pulang subuh setelah selesai sholat itu udah tidur lagi, pas bangunnya itu udah kayak gini tuh. Aduh, berantakan sekali, sahabat. Ya, sebentar lagi saya harus pergi lagi mijit ini. Ada panggilan pijit juga. Ini istri kebetulan lagi pulang kampung, ada musibah kemarin, ada dua orang di keluarga kami yang meninggal, satu di keluarga istri, satu lagi di keluarga saya sendiri. Dan kebetulan saya nggak bisa pulang, karena kalau pulang gimana kucing-kucing ini, bingung saya juga. Mungkin kalau ada istri, bisa istri stay di sini, saya yang pulang. Doakan aja, sahabat, semoga beliau yang meninggal di hari kemarin diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa perdosaannya, dan ditempatkan di sebaik-baiknya tempat. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi ini rencana, ini kalau kerjaan kayak gini, ini sebetulnya si kucing itu nggak saya kandangin lagi, karena kasihan juga kalau dikandangin. Kalau dikandangin kadang-kadang mereka tidur di pasir, jadi kasihan. Makanya saya lepas. Dan kalau dilepas ini kayak gini, ini kondisi asli di rumah ini lebih berantakan sebetulnya. Kotor, pasir di mana-mana. Ini kitten-kitten yang lain kita jemur di luar. Dan ini ada bersama saya si Nobi, mau saya bersihkan dulu matanya. Dia belum ada perkembangan, kayaknya matanya satu sudah hilang, dia semakin parah. Ini kayaknya si bocah ini tidur di pasir, dia tuh penuh pasir matanya. Ini satu kita amankan dulu, kita bersihkan. Diem atuh sayang, diem. Ini kalau nggak diginiin dia gigit, kalau nggak gigit nyakar dia tuh. Ya Allah, kamu bobo di pasir ya, ngapain kamu bobo di pasir tuh, matanya kena pasir.
Kucing-kucing yang lain bisa sahabat lihat tuh dia di luar kita jemur biar sehat. Dan hari ini saya rencana mau bersihkan itu sahabat tuh, mainan kucing itu mau kita bersihkan biar buat main kucing-kucing. Itu dulu dari Ibu Ana yang selalu support donasi pakannya. Oke, kita bersihkan dulu kucingnya. Taram. Oh, ini sahabat sudah kita bersihkan, enggak terlalu apa? Banyak pasirnya udah bersih. Tuh. Udah cerah dia. Ini gelap banget sini di sini. Kita jemur. Iya sayang. Oci, bantu sapuin itunya tuh, biar nggak berantakan gitu. Sapuin. Oci. Ini dia. Kucing-kucingnya apa nari-nari sampah dari belakang. Oh. Uri. Udah cantik nobinya, tapi matanya begitu. Aduh, sahabat. Oke, kita jemurkan. Ada si Mochi lagi ini sahabat, lagi nyusuin. Kita keluarkan mainan ininya. Kita bersihkan. Sorry sahabat, tempatnya berantakan sekali. Mari kita keluarkan. Wah. Ayo kita bersihkan sahabat. Ada si Kenzo habis berjemur. Ada si Kenzo habis berjemur, dia masih semi basah sedikit, habis dimandiin. Di kamar mandi juga ada si Ciro sahabat, mau kita proses, tadi baru dipotong kukunya. Ini mumpung panas, mainan ininya kita bersihkan. Ini dulu pemberian dari Ibu Ana yang yang ngasih si Kenzo, si Kitty sama si Oreo. Beliau juga donatur kita yang selalu rutin untuk memberikan pakan untuk para kucing. Jadi ini dulu dikasih waktu pertama kali si Kitty sama si Oreo datang ke rumah ini. Ini udah lama sekali nih, si Kitty sama si Oreo masih kecil. Ini ada begundal nih, preman nih, preman kampung. Si Dora. Oke sahabat, kita bersihkan. Sahabat semua jangan bosan untuk nyimak, karena channel ini memang kita khususkan untuk kesehariannya kucing. Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Kotor debu. Kita pindahkan si Kenzo kena debu sahabat. Debu. Ini rusaknya sama ini nih, sama kucing-kucing udah pada gede tuh, ini udah ngeletek. Ini hari ini banyak banget kerjaan saya nih, udah saya harus nyari juga ada rezeki untuk keseharian
tapi harus selesai dulu yang di rumah. Kucing, kucing. Oh, alhamdulillah bersih sahabat tuh. Di sana saya lagi jemur pasir. Coba mari kita lihat. Ini dia. Oh, pasir. Ini nih pasir zeolit yang bisa dicuci ulang. Jadi enaknya itu pasir tadi itu bisa dijemur sahabat, bisa dicuci. Yang penting pupuk kucing itu nggak mencret, jadi enak. Sekarang udah nggak beli lagi pasir. Emang sebagian ada yang pup di toilet, ada juga yang masih di pasir. Kalau yang itu yang amparan buat di kandang, itu juga buat di kandang, itu buat para tiduran para bocil-bocil. Kenzo, hei, udah wangi kamu ya? Udah bersih saya buat tuh, buat mainan si kucingnya udah bersih, udah rapi. Ini memang agak rusak sedikit tapi nggak masalah. Yang penting masih bisa dibuat main gitu loh. Oke sahabat, saya masih ada kerjaan lagi sih. Ciro juga di kamar mandi belum saya mandikan, baru saya potong kuku. Jadi ini udah duluan ini mandi. Kita nyicil kucingnya. Jangan berbarengan karena lama sekali kalau berbarengan semua. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu support, selalu dukung channel ini. Untuk Bunda Erna, untuk Kucing Wong Deso, untuk Bang KJC yang di Bekasi, untuk Kucing Oyen, untuk Buma Meong, untuk Kotim Cat, dan untuk Mbak Maria Indriani, untuk Mbak Rita, dan untuk sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian konten kali ini. Kurang lebihnya harap dimaklum dan dimaafkan jika ada kata dan pengambilan gambar yang kurang pas. Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.